yang sebenarnya hari ini kes ni berkaitan dengan pengenaan gada bil air oleh Syabas, okay? mengikut tarif komersial, yeah? Dikenakan kepada ni flat penduduk ataupun pemilik flat rumah pangsa di atas rumah kedai. Jadi kawasan yang terbabit itu khasnya di dua kawasan yang cukup padat penduduknya. Satu di Pandan Jaya dan satu lagi di Pandan Perdana. Dua-dua ni yang kita nampak ni ada rumah-rumah kedai di mana tingkat bawah tu adalah kedai. Tapi di atas semuanya flats, ya, rumah pangsa. Dan tahun lalu dalam bulan 7 saya menerima aduan, saya dengarlah ada rungutan dari kalangan penduduk-penduduk flats di atas rumah kedai itu, ya, di Pandan Jaya. Lepas itu Pandan Perdana pun ada. Kadar yang dikenakan tu adalah kadar komersial. Inilah yang buat mereka ni terkilan. Dan kadar komersial tu tak lain daripada RM2.28 1 meter isi padu. Ya. Yeah? Okey. Tapi bila ini berlaku, yang saya nampak apa yang berlaku seterusnya tak lain daripada tuding menuding saja. Ahli majlis ada yang menangani isu ni, adun yang menangani isu ni, semuanya tuding jari. Ada yang cakap ini dia, ini patutnya ditangani oleh Syabas, dan Syabas ni di bawah kerajaan pusat dan sebagainya. Jadi bagi saya semua ni tak membina. Selagi punca masalah tu tidak dikenal pasti. Dan kita sedia maklum bahawa ni sejak tahun 2008 ni dalam PBT MPAJ kita, BN tak ada wakil, dan memanglah saya sebagai ahli parlimen pun saya tiada sebarang kuasa terhadap MPAJ, sebab MPAJ ni memanglah dia ikut ni arahan kerajaan negeri, ya. Jadi dokumen-dokumen yang tertentu memang kita nak pun susah, kita tak dapat. Tapi saya bersyukur kerana dengan kerjasama pelbagai pihak, saya telah pun dapat mengesan dan mengenal pasti ni punca masalah yang sebenar. Rupa-rupanya, dari dokumen yang saya terbaca tu, ya, dokumen surat menyurat, ya, di antara MPAJ dengan Syabas, ya, MPAJ yang memaklumkan ataupun mengesahkan, ya, kepada pihak Syabas bahawa jalan-jalan yang tertentu, bangunan di sepanjang jalan-jalan yang tertentu di Pandan Jaya dan juga Pandan Perdana adalah kawasan komersial. Jadi Syabas pun ikutlah apa yang diterima dari pihak MPAJ. Bila kata yang jalan yang tertentu di Pandan Jaya, Pandan Perdana, bangunannya tu komersial, dia pun ikutlah dan kenakan kadar komersial kepada semua yang duduk di kawasan itu, sama ada di tingkat bawah ataupun tingkat atas, ya, dalam flat ataupun dalam kedai. Ya. Suka saya maklumkan perbezaan kadar tu. Kalaulah untuk domestik, untuk flat, ya, penduduk flat,
Kadar yang patut dikenakan tu adalah sebanyak 57 sen 1 meter isi padu, berbanding dengan komersial 2 ringgit 28 sen 1 meter isi padu. Lebih-lebih lagi kalaulah rumah tangga ataupun ataupun kediaman, unit kediaman tu kalau dia pakai air tak sampai 20 meter isi padu, maka dia boleh dapat air percuma, the free water for first 20 meter cube. Saya suka nak maklumkan saudara-saudari sekalian bahawa bila ini dapat dikesan, saya telah pun mengadu terus kepada MPAJ dan inilah yang saya terima, surat pengesahan dari pihak MPAJ. Saya bagi bukti yang kukuh yang saya tunjuk tadi itu, dari apa yang saya terima dari penduduk-penduduk yang mengadu, complainant. Saya minta SMP dia, jual beli, kontrak jual beli itu. Dalam kontrak SMP jual beli itu dinyatakan dengan jelas kegunaan unit itu adalah residential. Sebab kita nak dapatkan bukti yang kukuh, dan surat jawapan tu jelas. Dia mengakui bahawa ini adalah untuk residential, untuk kediaman. Di sini sendiri, Pandan Jaya sendiri pun tak kurang daripada 300 unit. Apakah lagi yang pandan perdana lagi? And because of that, that's why I said, now saya ambil ini sebagai satu contoh. Sebab kalaulah ini boleh berlaku di Pandan Jaya dan Pandan Perdana, mungkin ada kes lagi yang sama. Dan itu untuk kebaikan semua. Kita kena maklumkan semua melalui media. Jadi yang usaha ni, tindakan berikutnya. Ini saya akan susuli dengan pihak Syabas, bukan saja untuk pengadu-pengadu yang sudah datang. Yang belum datang ni pun, saya nak pastikan bahawa ini dapat dibetulkan secara berkelompok. Tapi saya memerlukan kerjasama dari penduduk-penduduk yang masih lagi berdiam diri. Diorang ni dah bayar lebih daripada setahun dah. Terkilan tu. Jadi yang bayaran lebih tu saya rasa is only fair lah kan. It's only fair. Kalau tak buat tuntutan, memang saya rasa kurang wajar lah. Ini saya akan cuba bawa kes ni, kita buat tuntutan supaya bayaran lebihan itu dikreditkan kepada akaun mereka ataupun dipulangkan. Faham? Perbezaannya. Yang silap tu tetap silap lah. Tapi yang silap tu tak dapat dibetulkan. Hubungan dengan MPAJ tu macam mana pula? Apa ni? Tadi tindakan dengan Syabas dengan MPAJ pula. MPAJ ni sebenarnya itulah sebabnya, sebenarnya bila ini berlaku, semua tuding jari yang kawan-kawan kita dari sebelah, dia kata ini Syabas tengok, Syabas ni federal, bukan MPAJ punya pasal. Masa tu ada lagi, saya simpan lagi keratan akhbar. Tapi tak apa, saya kata saya siasat. Dan punca masalah yang dapat dikesani sekarang ni sebenarnya adalah disebabkan oleh MPAJ. Kalau dia tak buat pengesahan yang silap, takkanlah ini boleh berlaku, betul lah. Tapi saya tetap hargai ni sambutan ataupun tindakan MPAJ bila mengadu lagi dengan bukti yang kukuh. Dia layan. Ini yang buat betul, yang buat baik, kita hargai, kita memang bagi dia pujian.